Sebab itu dari satu sudut amo suka orang tabligh. Amo suka orang tabligh. Pasal dia bukan kecek saja, syuta dengan dia buat. Kita tu nampak otak comel tu ya. Kalau nampak pikul puyuk kita kata. Jemaah dia bukan suruh pikul puyuk, dia tu yang nak pikul. Siapa dia suruh pikul puyuk? Tak ada pula lah jemaah tu kalau kita kena pikul puyuk. Tak ada. Dia ada keedah-keedah dia. Sebab tu kalau orang ada ilmu, orang alim, dia turut tabligh bersistematik. Hak kita duk tengok tu, hak macam, hak baru-baru tu. Hak kayu sugi tu. Sujud jatuh, terkejut, terimeh. Ingat korang nak bayar dia. Padahal tidak begitu sunnah. Hak pakar serbal, super seks sepong tu. Bukan gitu. Pengasah tabligh di Kelantan ni Ustaz Hasan Muhammad. Guru Muhammadi. Masa jamik tadi. Ustaz Hasan. Hasan Muhammad. Markah dia mula-mula di Kelantan ni. Nuh. London. Ambo bayon-bayon ni. Ambo turut saya ambo. Pasal dekat umur dia. Orang tunggu Ustaz Asyam lagi. Ustaz Asyam pakai pih lagi ni. Pakai jubah putih, faham? Hak baru-baru tu yang hak suka saya sepong lah, ekor ni lah, tiga ekor. Mengaluh ke tu guru. Ha. Kita tengok Ustaz Asyam tu relax je. Bawa pasal dia ada ilmu. Lepas tu dia bagi bayar, dia bagi tazkirah dan sebagainya. Orang ada ilmu lain lah. Dia mahu nampak orang turut, baru turut seminggu dua. Hak tu dia mahu jajak. Biarlah hak tu, amat tidak nak royak tu. Tapi amat nak royaknya, dia nak ajar diri dia biar istiqamah, konsisten semuanya jemaah lima waktu. Dia buat, dia buat, dia buat. Pada dia ajak orang yang datik. Kita tu saruh saja ya. Zohor kaya tak tahulah mana tu ke saruh. Dia kira. Seolah gitu tuan-tuan. Royak korek suruh mari semayang subuh. Kita diri. Royak orang suruh sedekah. Kita dah menghadap sama. Sudah mayat pun menghadap kamu. Orang kutip pitih kot tu. Lepas sama kita duduk depan. Patut orang kutip pitih kena pusing kot ni kata. Boleh makhluk. Habis anak mungkin buat makhluk. Selawat kot tu selawat. Rumah tu imeh tak bunyi kirabu. Dekuk. Ni royak ketik email dia tu Ustaz Muhtar kata tu. Amor bukan kata ketik email sin ni. Dia mesti ngacun. Tapi kakaknya ada ni. Oh, hukum aku. Tak kira siapa ustaz-ustaz. Kadang-kadang ustaz kedekuk kota hidung masing. Masuk kedai. Boleh kau dia ustaz. Dia ketik email berapa. Orang bayar sokmo. Nak ambil berkat, ambil berkat. Apa salahnya sekali-sekali kita bayar? Tak apa, tak apa, tak apa. Hak pahala mengajar tu buat lain. Amo pun nak sedekah kata. Nampak? Royak korang kira. Berkinyuk. Ini jalan. Meroyak korang surat kewajikan. Surat amal yang ajak. Mesti. Sebab itu dari sudut amalan. Praktika. Orang tak beli. Semuanya sunat. Hak kelemahan dia tu kita tak secara lah. Manusia tetap ada kelemahan. Tapi basic asasnya kita tengok. Hak kita nak kata apa-apa tu kalau ada orang najan dia pergi luar selalu nak begitu. Tok guru dia pun ajar lah gitu. Tok guru dia semua main dengar kata. Ada jemaah yang nakik-nakik dia ambil dia main dengar kita buat kuliah. Hak nu yang duduk di tiada. Allah orang buat kuliah si. Oh tu suruh tuk siuk bayang mata nyapu dia mau tunggu dia tak nak beza mana lebih pala lagi lebih afdal dia buat dia nak latih diri dia biar sabar menggogi tangga orang ni daripada orang tak kata dia nak tahu cara mana bila pun orang kata aku boleh sabar dengan kata-kata orang. Gak kita ikut dia nak kata. Ah tak senang mari dakwah hamba.
demo setara mana ngaji, demo ngaji pondok mana, teh oh tak betul. Kata duk bam-bam-bam dia. Dia senyum sekali. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tak apa. Dia tahan sobat. Enggak tahu. Tak ada pun dia jawab. Ada mengajar mana? Demo sama mana? Demo, demo, demo. Demo. Demo tengok dia kawai lagu ni. Kawai doktor tak apa. Demo ngaji mana? Mau buat tobit hadis, buat tobit Al-Quran. Ha, tak ambil muka muda. Dia tak kata gitu. Dia nak tahan diri dia, aku ni boleh sobat kau tak nak ayak pergi dengan kata-kata orang ramah. Cara tak langsung, kita pergi pada ke dia, kita berdosa. Orang okay, nak mari ajuk, mari semaya di masjid, kita pergi balas lah gitu. Atas saya duduk dakwah kawal, eh. Kawal ajak muda sampai ketua, mari masjid macam, eh. Tak payah ajuk, ah, nak gitu. Demo bawa pari tu, kenapa? Cuba bayar kena ayat pergi. Sama Nabi, Nabi ajak orang masuk Islam yang kafir kering-kering. Pergi rumah Sayyidina Umar 114 kali. Marilah bersyahadah ma. Marilah, mari tinggal dengan apa begini. Gabriel Umar tak kata. Nak royak susah payahnya nak mengembang agama Allah. Kita hari ini bukan nak mengislamkan orang kafir. Nak mengislamkan orang Islam. Nak ajak orang Islam dah. Biar mari masjid berpayuh dah. Ada dah iman dalam hati tu. Bibit-bibit tu ada dah. Nak ajak biar mari suai doa. Berkiyak dah kita. Ha. Ni duduk buat program ke apa. Bukan nak ajak acur Ramasani masuk Islam. Nak ajak orang Islam dah. Biar makmurkan rumah Allah Ta'ala. Hidup dengan jemaah. Dengar orang ngajar. Merembah dah kita. Tak cakap buat.